Wakil Ketua 1 Komisi C DPRD Kota Palangkaraya bersama anggota menerima audiensi dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI di ruang Komisi C DPRD Kota Palangkaraya pada Rabu 19 Agustus 2020. Wakil Ketua 1 Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya, Hasan Busari, bersama anggota Komisi C lain menerima audiensi dari Ikatan Guru Indonesia IGI Kota Palangkaraya Rabu 19 Agustus 2020 di ruang Komisi C DPRD Kota Palangkaraya. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua IGI Kota Palangkaraya ini membahas tentang tujuan berdirinya IGI tersebut, yaitu perencanaan untuk meningkatkan kualitas diri bagi para pendidik agar kedisiplinan dapat menjadi semakin diterapkan pada pendidikan Indonesia. Hasan Busairi mengatakan, menyambut baik adanya IGI di Kota Palangkaraya. Semoga dapat membantu meningkatkan mutu dan kualitas para pengajar serta dapat memberikan warna baru untuk sistem pendidikan di Kota Palangkaraya. Untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualitas diri dulu bagi para pendidik, ketika kualitas diri itu sudah bagus, itu juga nanti akan diterapkan kepada siswa atau kepada anak didik. Ya secara logika betul, memang guru kita itu harus meningkatkan kualitas dirinya dulu, meningkatkan kompetensinya diri dulu. Ketika ini kualitasnya sudah bagus, otomatis ketika orang yang berkualitas, itu juga akan bisa ditelurkan dan dia disampaikan kepada anak-anak didik yang ada di sekolah masing-masing. Dari Kota Palangkaraya, Raffiona Anida melaporkan.